Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi dengan Cahandaran di sini. Pada kesempatan kali ini Cahandaran sedang menservis molen ya. Di mana dieselnya yang satu itu yang berada di sebelah ujung itu ya. Itu macet ya. Ini lama dongkrak mau dipakai untuk proyek bikin kolam ya, bikin danau yang buat banana boat di Desa Ponggok, Polangarjo, Klaten. Ini kita pasang diesel satunya. Semoga saja nanti kita slenger mau nyala ya. Ini masih kita kencangkan dulu di baut mounting bawah ya, baut dudukannya. Setelah bautan dudukan kencang, kita tes untuk slenger atau starter ya. Ini tadi juga putus di as molennya ya, yang dapat setir molen ya buat luting ya, yang buat balik puting. Dan untuk yang satu ini dieselnya macet ya, mungkin kelet antara main bearing dan root bearing atau metal. Metalnya kelet dengan bandul atau krukasnya. Dan ini giginya, gigi pemutar molennya yang terpasang di sini ya. Ini juga aus. Dan kita masih mengencangkan ini. Kalau yang ini mesinnya jelas ya, dieselnya jelas ngancing, nggak mau berputar, dan juga laker di as molennya. Dan kita tes untuk starter, moga saja mau nyala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halus. Ya, ini otomatis langsung jadi ya, buat kerja ya. Alhamdulillah. Ya, kita pasang strengnya sekalian. Streng jalan buat memutar molen. Ya, ini tadi di servis di asnya itu ya, putus as penopang molen, putus deh. Tensi. Ya, jadi perbandingannya kalau diesel Yanmar itu buat beli Dongfeng dapat 3 unit masih turah uangnya ya. Makanya suaranya halus. Dan slengerannya pun juga lembut. Nah, kita kencangkan dulu setelan streng ya.
Es piye? Maksimumnya. Ya, coba kita starter ya, kita slenger engkol. Starter. Starter ya. Sepertinya ending. Ya. Ciri khas diesel Yanmar ya, suaranya diesel Jepang. Halus. Jepang Yanmar. Ya. Ini sudah clear. Dan molennya sudah berputar, guys. Besok bisa buat kerja ya. Aman yang kita las tadi. Tetesi oli. Ya, besok udah bisa buat kerja ini, guys. Ya, demikian sedikit share tentang cara setting ya. Setting molen buat bikin campuran beton ya, ataupun spesi semen pasangan ya. Demikian, semoga sedikit share ini bermanfaat dan tentunya bisa menghibur para YouTuber lover semuanya. Salam sukses YouTuber lover. Akhir wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.